Teuku Ryan sepakat jika Ria Ricis tidak membuat konten tentang kebaikan lalu dipublikasi, sebab hal tersebut bakal menjadi tidak baik. Dua-duanya sih bagus dibuat konten, tapi kebaikan sebaiknya jangan, ungkap Teuku Ryan. Menurut Teuku Ryan, lebih baik sebuah kebaikan tidak usah dibuat konten. Ya lebih bagus sih kebaikan enggak usah dikonten-kontenin, ujar Teuku Ryan kepada Ricis dalam menjawab pertanyaan netizen, pilih konten ngerjain orang atau kebaikan. Menanggapi pernyataan Teuku Ryan itu, Ria Ricis mengatakan itu semua tergantung dari persepsi orang. Dalam kesempatan itu pula, Ria Ricis menyinggung konten kebaikan yang dibuat Baim Wong. Ada yang menganggap konten kebaikan itu supaya mengajak orang berbuat baik yang sama. Contoh kakak Baim, bikin konten kebaikan. Jadinya banyak orang yang terinspirasi dari kontennya Om Baim, kata Ria Ricis. Selanjutnya, kata Ria Ricis, itu semua tergantung dari persepsi orang-orang juga dalam membuat konten kebaikan di channel YouTube pribadinya masing-masing. Kalau menganggap konten kebaikan itu, oh Ria, oh baik, berarti baik. Semua itu tergantung pikiran kita. Aku mikirin baik, oh baik. Pun sebaliknya, kalau pikir aku buruk, kata Ria Ricis menambahkan. Seperti yang sudah diketahui, belum lama ini konten Baim Wong yang sering berbagi ramai diperbincangkan publik. Terlebih saat Baim Wong memarahi kakek Suhud yang dianggap netizen tidak sopan dan kasar. Namun demikian, kasus tersebut berujung damai. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.